guys, aku masak ayam, sikim ayam. Tapi aku kalau aku masak ini aku cuma pakai garam sama pedas. Pakai garam sama Halo guys, nih aku kali ini mau masak steam ayam satu ekor ya guys. Ini aku udah bersihin ya, aku tinggal bumbuin. Aku cuman pakai garam, merica, bubuk, terus kasih jahe ini ya. Nanti dalamnya itu aku nanti kasih rempah-rempah seperti jahe biar nggak amis ya, biar nggak bau ayam-ayam gitulah guys. Aku sisipin jahe sama bawang merah, terus sama daun seledri gitu ya guys. Nanti aku daun bawang gitu, maaf, nanti aku sisipin di tengahnya gitu. Udah cuman kayak gini aja caranya. Tapi kalau satu ekor ini ya aku nggak mau pakai ininya guys, pakai kepalanya, aku buang kepalanya ya, karena aku nggak suka tuh kepala sama ibunya. Kita tiriskan, jangan sampai ada air ya, nanti kita harus keringin sama tisu dapur. Ya kita keringin, kita lap-lap gitu, kita lap, terus kita bumbuin sama garam tuh guys. Kita balutin garam yang banyak dan cuma bumbunya itu aja, gak usah kasih apa-apa, udah enak nanti guys, udah gurih karena ini fresh ya, ayamnya itu fresh. Kita kasih garam guys ya, garamnya udah habis nih. Aku sering makan nih, sering buat kasih ayam. Ya kita masukin pokoknya semuanya guys, ini harus berbalur sama itu ya. Hasilnya itu nanti kita taruh di kulkas selama setengah hari aja guys ya. Ini kita masukin, kita balurin tuh, kasih aja kayak gini, udah campur-campurin sebanyak, masak-masak ya. Ya ini cara aku masak setiap aku ya, itu aku sama nenekku itu hari-harinya cuma makannya kayak gini kalau aku sakitin ayam gitu ya. Kasih, kita kasih aja biar nanti meresap. Jangan lupa juga dalamnya kita kasih juga nih, dalamnya habis nih aku sampai kehabisan garam. Guys kayak gini aja. Terus kasihlah merica pupuknya, taburin aja guys sesukanya. Ya gitu aja. Dan kasih mayang. Sudah. Sudah deh guys. Cuma itu, nanti aku sebelum masak ini kan aku bumbuin dulu nih, kasih posisi. Nanti kalau sebelum masak aku kasih bawang merah sama bawang merah ini sama itu guys, disesepin. Tapi ini sekarang aku mau bumbuin dulu biar bumbunya masak. Kasih jahe jangan lupa guys, yang nanti proses selanjutnya guys. Sudah, ini nih caranya ya. Nah ini dia guys, sudah aku ambil dalam kulkas, terus kita kasih jahe, terus kita steam deh. Ini kasih jahe ya sama daun bawang, terus kita steam selama setengah jam guys. Setelah setengah jam ini dia hasilnya, deng deng.